Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, saya mengajak saudara-saudari untuk bermenung, di mana permenungan hari ini diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Dan nanti pada permenungan, saya akan mengambil satu ayat, yakni ayat 13. Maka mari kita datang kepada Tuhan, memohon berkat dan rahmatnya, untuk permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dampingilah kami, bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan sabdamu dan merenungkannya, karena itu sungguh berguna bagi keselamatan jiwa kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16 diambil ayat 13 yang berbunyi demikian Yesus bersabda "Kamu adalah garam dunia apabila garam menjadi tawar dengan apakah garam itu akan diasinkan ia menjadi tidak berguna lagi lalu dibuang dan diinjak-injak orang" Saudara-saudari yang terkasih Injil Matius bab 5 ayat 13 ini mengisyaratkan hakikat identitas dan inti dari murid Kristus. Kamu adalah garam dunia. Artinya bahwa sebagai murid-murid Kristus, berkat ajaran Yesus, kita memiliki nilai yang tinggi dan sungguh berguna bagi siapa saja di dunia ini. Maka menjadi murid Kristus Tentu, yang adalah garam, kita diajak untuk belajar mengisi hidup kita dengan kebenaran, mengisi hidup kita dengan nilai-nilai, dan harapannya menjadi pribadi yang semakin bermartabat dan beriman. Maka, kalau Yesus hari ini berkata kepada kita, "Kamu adalah garam dunia," salah satu fungsi selain untuk penyedap. Dari sayuran dan berbagai macam hal yang kita buat ketika terlebih kaitannya dengan makanan tanpa garam, ada rasa yang kurang, tapi justru selain itu, garam juga untuk mengkuduskan dan menyucikan. Maka, sebagai garam, kita yang adalah anak-anak Allah, kita yang adalah murid-murid Kristus, diajak untuk mewartakan kasih dan rahmat Allah sehingga dengan garam itu semakin banyak orang mengalami kesucian hidupnya sebagaimana kita perjuangkan setiap hari. Semoga kita semua hari demi hari mampu menjadi garam bagi sesama. Tuhan, sertamu dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, karya, tugas dan pelayanan kita, pekerjaan kita Diberkati Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas dan berkah dalam.